lu kadang Salam bola.
2. Jepret. Jepret. Wah, pogi mah gak kelihatan, euy. Asik. Wilujeng sumping. Iya lah ini. Mantosan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan alhamdulillah sampai di rumah Ibu Hajah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa puji syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas rahmat, berkah, nikmat, sehat, dan segalanya. Alhamdulillah berkata, pada hari ini telah sampai di rumahnya Ibu Hajah ini dalam acara selamat tamat ibu ya? Iya bu. Iya. Dalam acara selamat tamat. Dan salam kita lupa pula kita hadiahkan kepada bucu pimpinan kita yakni nama besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ramah tamah ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu pertama-tama kita silakan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Sukabumi kepada yang terhormat Bapak Didis dan Mohon FM di Kasihan. Siap Pak Andi, nanti saya sekarang Pak Kepala Sekolah jangan yang betul semua senior pada kita dapat ketemu di acara syukuran ini. Alhamdulillah barangkali saya sangat bersyukur sekali pernah kenal dengan teman-teman terutama Bu Hajah Yanti, Bu Hajah Nining yang sudah memberikan contoh dan didikan kepada teman-teman yang lainnya juga. Saya nak juga setiap kali ketemu saya juga Bu Hajah Nining dan senior kakakku, ya kakakku. Dan itu terima kasih saya sangat berharga sekali Bu Hajah Nining dan Bu Hajah Yanti semua teman-teman yang lainnya pernah menjadi bagian hidup kehidupan dari saya. Saya juga belajar dari macam ini dan macam itu serta teman-teman semuanya barangkali untuk hal-hal yang positif di sekolah barangkali. Nah itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas tugas, dedikasi, loyalitas terhadap peserta tiga sehingga peserta tiga jadi ya baguslah itu kan demikian bagus di mata masyarakat dan ini kan cuma kedinasan saja ya, cuma kedinasan saja. Silaturahim tidak usah disambung-sambungkan dengan masa musuh ya. Kita terus saja ya, silaturahim menjadi satu keluarga besar di SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Terima kasih sekali lagi penghargaan prosesi yang sangat tinggi lagi. Nah kenapa mengangkat ini di ada di sini di rumah Bu Hajah Nining? Itu sejarahnya kan ya. Ya. Cuma saja memang tadi mau di sekolah, cuma di sekolah memang tadi ada kegiatan Bu Sri Supardi Rizki ya, di Aceh ya, kecantikan ada kegiatan seperti itu. Nah, akhirnya seperti di sini. Tapi nanti di barangkali di sekolah, Bu Ira, Bu Ira. Oh, belum-belum namanya.
Bulan ini. Masih di sana ya? Ya kan? Berarti nanti di sekolah juga ada semacam syukuran. Boleh sih, boleh. Syukuran. Syukuran ada semua ya. Itu saja orang kali. Terima kasih. Mudah-mudahan amal bakti dari Bu Hajani dan Bu Hajiyati untuk mendapatkan keberkahan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu Nini, Bu Hajiyati sehat selalu, ya, sehat selalu, dan bisa bersama-sama dengan kami. Dan akhirnya itu saja. Terima kasih kepada kita Bu Hajiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yudis selaku Kepala SMK Negeri 3 Sukabumi yang kami hormati, para Bapak dan Ibu Wakil Pastor yang kami hormati, Bapak dan Ibu Guru serta staf tata usaha yang kami hormati juga, dan para purna bakti yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk datang di acara kami yang kami hormati juga. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat-nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman Islamnya, nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk acara yang tadi sudah disebutkan adalah untuk rangkuman atau silaturahmi keluarga besar SMK Negeri 3 Sukabumi. Kemudian sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat yaitu Bapak Haji Ibu Kena beserta jenazahnya yang sudah memberikan fasilitas segalanya kepada kami semua, sehingga bisa terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan keberkahan kepada beliau beserta keluarganya. Amin ya Allah di dalam alamin. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, para undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan langkah Bapak dan Ibu Allah balas dengan kebaikan. Amin ya Allah ya Allah. Seperti tadi sudah disampaikan, bahwa hari ini kami akan melaksanakan tasawuf manikmat yang tadi sudah mungkin sedikit disampaikan, bahwa tujuan kami ini yang tertentunya 1 Februari itu adalah Bu Hajani saya pada langsung tadi itu sudah keluar SK-nya. Jadi nanti bulan Maret disambung sama Pak Andi, jadi 4 orangnya. Tetapi yang memang misalnya yang misalnya sudah ada itu adalah kami bertiga. Nah, oleh karena itu sekali lagi mungkin acaranya seperti itu. Kemudian alhamdulillah juga teman-teman bisa hadir di tempat ini. Walaupun keadaan ini membuat kami harum juga, ya, bahwa kami bisa berkumpul dengan semuanya dan semuanya bisa hadir di sini. Kemudian harumnya mungkin yang terbiasa namanya sampai di tanggal pertusan tidak terlalu banyak. Nanti pada satu periode yang ketiga Terima kasih.
kemudian doa ini sama dengan saya 36 tahun 11 bulan. Nah, kemudian mungkin dalam waktu yang tidak cukup sebentar ini ya, banyak kenangan, banyak suka dukanya juga bersama teman-teman semua. Sukanya ya seperti ini, mungkin kami bisa berkumpul bersama-sama. Kemudian sukanya lagi yang bisa membanggakan kami juga, ketika ada rekan guru yang berprestasi yang mendapat juara sehingga membanggakan nama SMK Negeri 3 Sukabumi. Begitu juga ketika kami mendapat prestasi anak didik kami yang mendapat juara baik itu tingkat nasional, ya, regional, kemudian itu yang menjadi kebanggaan. Kemudian ada juga dukanya ketika kita dapat tugas yang cukup banyak ya, ketika menghadapi akreditasi atau penilaian di sekolah, sampai teman sekasur saja kadang-kadang tidak digubris. Ketika kita sedang bekerja sampai sore di sekolah, dibawa lagi ke rumah. Ketika mau tidur itu misalnya, bu peti payunnya ayah, mohon berikan kita tinggalin ibu. Ayah di payun, mangga, menikir tuh pecenaga. Mungkin sapi sadanya rawi gitu ya. Nah, begitunya bapak-bapaknya juga mungkin nanti ditanya sama istrinya ketika baru pulang, tidak seramah yang biasanya karena masih ada beban pekerjaan. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian apalagi juga dukanya ketika kita mendapatkan anak didik, misalnya yang sudah kita bina, kita berusaha bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya, tapi kadang-kadang masih belum, misalnya bisa yang kita harapkan, itu mungkin dukanya. Nah, kemudian kalau yang di luar kebinasan, ya itu tadi banyaknya kenangan-kenangan yang mungkin sudah betul-betul terpikir di hati kami semua. Mudah-mudahan mungkin di sini tidak bisa diceritakan tentang lebar, tapi mudah-mudahan jangan sampai terlupakan begitu saja, sehingga nanti mudah-mudahan untuk kedepannya kami tetap bisa mengenangnya, kami tetap bisa melakukan silaturahmi dengan bapak dan ibu, kemudian dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan umur juga. Nah, kemudian pada kesempatan ini, dengan apa yang tadi saya sampaikan, kami pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami berkumpul bersama-sama dengan bapak dan ibu mungkin berbuat kesalahan yang sudah tentu saja mungkin ada yang terasa, baik itu dari betul kata, sikap, mohon dimaafkan. Yang mana itu merupakan kelemahan dari kami, itu juga mungkin kesalahan itu kadang-kadang terpancing dengan penyelesaian tugas kami terhadap anak ibu kita semua. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kemudian kami mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dari teman-teman selama ini. Mudah-mudahan hubungan baik ini bisa terus terjalin dengan baik sampai masa yang akan datang. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjagung di SMK 3 ini, mudah-mudahan semuanya kebaikan ibu dalam mengajar ibu Hajar ini pada dan ya, semuanya bisa dikenang ya. Pastinya anak-anak juga pasti sudah pada sukses-sukses di bawah pengajaran ibu dan bapak juga. Sampai situ saja, saya ikut terharu soalnya. Kita lanjutkan untuk menghadapi doa dari Allah. Kita berdoa bersama dulu. Yang kali ini akan dipimpin oleh Bapak Kris. Kepada Bapak Kris, silakan. Assalamualaikum.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Sukabumi, Bapak Ibu hadirin semua, terima kasih sudah hadir di acara tasyakur pemimpinan ini. Tanpa mengulangi rasa hormat, saya ditunjuk untuk memimpin doa. Doa saya mana? Alhamdulillah. Disconnected. Alhamdulillah masyaitan hajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Allahumma qbil lana dzunubana wa qbil 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Allah, saat ini kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridha-Mu dan ampunan-Mu. Allahumma ya Allah, tidak terasa masa bakti beliau telah berakhir pada awal tahun 2023 ini. Oleh karena acara tasyakur pemimpinan ini, semoga bertambah-tambah keberkahan mengalami masa pengabdi ini. Allahumma ya Allah, peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami dengan beliau. Langgengkanlah keakraban di antara kami dengan beliau, serta jadikanlah hubungan selanjutnya antara kami semua dengan beliau sebagaimana hubungan kami saat ini yang penuh dengan kedamaian dan kehangatan. Allahumma ya Allah, limpahkan kepada beliau juga kepada para purna bakti purna tugas yang terlebih dahulu memasukinya kesehatan, umur yang panjang, kehidupan yang penuh barokah, ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Limpahkanlah pula kepada kami segenap keluarga besar SMK Negeri 3 Sukabumi. Disconnected. Yang masih aktif, topik hidayah dan kesehatan yang prima, serta umur panjang sehingga mampu mengemban amanah melanjutkan tugas hingga akhiran nanti. Allahumma ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa dan permohonan kami ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma barik lana fihi wa jadah wa sya'bana wa balikna ramadhan. Ya Allah, jika Engkau masih memberi berkah kepada kami umur panjang, sampaikanlah kami pada bulan-bulan yang penuh kemuliaan ini dengan penuh kebahagiaan dan keridhaan hingga akhir hayat kami. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir lisan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian acara kita pada hari ini. Untuk selanjutnya mungkin saya tutup dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya selaku pembawa acara, karena sesungguhnya kesalahan dalam diri saya dan kesalahan dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk semua. Selanjutnya acara kami pertama berikan kepada Ibu Haji. Oh, ini. Ayo, ayo. 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 Ayo,
tetap kalau makan harus pertama.